Di Pro DSN, kami mengamalkan toleransi sifar terhadap denggi. Ini bagi memastikan kita semua hidup dalam keadaan selamat, sihat dan bahagia. Tahukah anda, simptom denggi bermula dengan tiba-tiba dan akan diikuti dengan tiga fasa. Fasa demam, fasa kritikal dan fasa pemulihan. Setiap fasa ini mempunyai tahap bahaya tersendiri. Fasa demam. Bagi fasa demam, pesakit mungkin akan mengalami demam panas berserta simptom seperti sakit seluruh badan, ruam, muntah, sakit kepala dan bertahan untuk 2 hingga 7 hari. Fasa kritikal. Fasa kritikal biasanya berlaku pada hari ketiga demam atau lebih awal. Simptom untuk setiap pesakit adalah berbeza. Antara simptom-simptom yang dialami ketika fasa ini adalah sakit perut, muntah berlanjutan, cirit-birit, pendarahan di gusi, sakit di bahagian hati juga merupakan tanda-tanda amaran denggi. Virus denggi akan menyebabkan kebocoran plasma dari saluran darah dan boleh terjadinya komplikasi yang teruk dan menyebabkan kematian. Denggi berdarah selalunya terjadi dalam fasa ini. Fasa pemulihan. Setelah kebocoran plasma berhenti dan plasma kembali ke dalam saluran darah dalam masa 24 hingga 48 jam selepas fasa kritikal, keadaan pesakit akan kembali pulih seperti biasa. Virus denggi dipindahkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus denggi. Ia berupaya menyebarkan penyakit kepada manusia dalam masa 8 hingga 12 hari selepas menghisap darah manusia. Simptom dan tanda-tanda virus denggi. Jika anda mempunyai tanda-tanda seperti ini, anda boleh menjadi suspek virus denggi. Demam, sakit kepala yang berpanjangan, sakit pada bahagian bebola mata, kesakitan pada otot dan sendi, loya, sering muntah, kelenjar membengkak, keletihan yang teruk, mengalami ruam, sakit perut, batuk dan cirit-birit. Jadi, apa yang perlu anda buat? Langkah seterusnya yang boleh anda lakukan adalah dengan melakukan ujian darah dengan kadar segera. Berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan yang rapi. Minum air secukupnya dan banyakkan berehat. Jangan sesekali anda mengambil ubat anti radang bukan steroid seperti aspirin atau ibuprofen kerana ini boleh meningkatkan risiko pendarahan dan menyebabkan denggi berdarah. Sebaliknya, anda boleh mengambil parasetamol untuk melegakan kesakitan. Jangan tunggu lagi, bertindak dengan segera. Dalam memastikan kawasan persekitaran kita bebas denggi, kerjasama dalam masyarakat adalah sangat penting. Antara pencegahan yang boleh anda lakukan ialah sentiasa peka dan kenal pasti simptom pada diri anda. Buang air takungan bagi mengelakkan nyamuk membiak. Gunakan penghapus nyamuk dan beri kerjasama kepada pihak berkuasa untuk menjalankan penyemburan fogging. Pakai pakaian bertutup penuh, terutamanya apabila berada di luar dan pada waktu malam. Buang sampah yang ada di persekitaran, tidak kira di mana anda berada. Elakkan aktiviti luar jika anda rasa dijangkiti atau berada dalam kawasan amaran denggi. Untuk pencegahan lebih baik, muat turun aplikasi Pulse dan gunakan fungsi iMe untuk memantau tahap denggi di sekitar kawasan anda. iMe mampu memberi ramalan penyebaran virus denggi 90 hari lebih awal. Ini membolehkan anda mengambil langkah keselamatan dengan lebih awal. Ingat, virus denggi boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi, sentiasa peka, utamakan kebersihan dan cegah denggi.